هل نحن المراد؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Setiap orang mengatakan dia beriman, dia tidak akan didiamkan dengan tanpa diuji. Pasti akan ada ujian. Nah, mohon maaf, ada juga yang tidak kuat dengan ujian-ujian ini. Padahal Allah tidak pernah menguji seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga? Saat Allah menciptakan kita lalu menjalani kehidupan di muka bumi, diberitakan oleh Al-Quran bahwa inti kehidupan kita, orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya tapi tidak bisa menjaga takwa sosial, bisa rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi yang rajin juga muslah, rajin juga berwudu, rajin berselisih, rajin macam-macam, itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak putus hubungan mereka. Padahal Imam Syafi'i sudah meninggal tahun 204, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241, tapi hubungan tak pernah putus. Ini juga menurut saya, walaupun kita ada kisah hubungan kita tidak ada. Cukup dipandang mata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami. Turun lagi ke bawah. Kerajaan pelalawan, kerajaan kecil Melayu, sekarang masuk dalam provinsi Riau, lalu kemudian menyeberang ke sana. Ada namanya kerajaan Melayu Riau Lingga, sekarang sudah pisah dengan Riau Daratan menjadi kaptennya. Ada dia yang enggak bisa baca cerita, apa itu dia selamat saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi kalau saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, berapa tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, tidak pernah sekalipun saya mau jadi imam, karena saya menjaga masjid itu. Ustaz Tuan, silakan maju. Thank you.